UFM Info Music terkini. Kita dengarkan lagu Cemerlang Gemilang dan Terbilang. Yeah.
Info muzik terkini. Baru saja kita dengarkan lagu Cemerlang, Gemilang dan Terbilang. Okey, pada mulanya saya ingat lagu ni lagu patriotik, lagu yang bersemangat. Tapi akhirnya it turns out to be lagu yang shallow sedikit. Mungkin Abang Zainal nak bercerita tentang lagu ini? Lagu ini sebenarnya saya mempunyai beberapa pandangan tentang bila kita bercakap lagu patriotik, kita selalu associatekan dengan lagu-lagu bentang mars ke konon lagu tu nak perang. Tapi pada saya, patriotism ini bermula daripada kita punya hati atau kita punya pemikiran. So untuk kita menangkap pemikiran kita ke arah patriotism ni, kadang-kala lagu tu tak perlu rancak, tak perlu apa. Satu lagu yang betul-betul menangkap jiwa kita. Sebab saya buat lagu ni, walaupun lagu ni message patriotik, tapi dia melodinya indah. Dan liriknya very simple. Maksudnya saya tak gunakan lirik yang terlampau poetik apa-apa. It's very simple song. Lagu yang liriknya senang, melodinya very simple. Saya rasa itu yang paling yang boleh membuatkan kita terfikir sejenak. Saya suka bila saya cipta lagu ni, saya suka membandingkan dengan lagu negaraku. Sebab kalau kita dengar lagu ni mula rolling drum roll dia macam lagu negaraku. Kalau kita dengar lagu pada saya, lagu negaraku salah satu lagu yang it's a great song. Lagu yang hebat. Liriknya senang, melody line-nya very orang kata haunting. So kemudian lirik lagu ni, rangkap pertamanya saya memperkatakan soal tanggungjawab seorang anak kepada ibu bapanya. Sebab saya katakan sayangi ibu bapa kamu, because that is the basic orang kata asas pembentukan masyarakat yang baik. Bermula di rumah. Kalau seorang anak tu ada sifat-sifat mulia, menyayangi ibu bapanya, menyayangi keluarganya, menyayangi masyarakatnya, then we have kita akan ada satu masyarakat yang orang kata apa? Penyayang dan berbudi bahasa. Dan rangkap kedua, saya membesarkan kita punya tanggungjawab sebagai warga negara, sebagai rakyat Malaysia. Apa sumbangan kita kepada bangsa kita, kepada negara kita dan kepada agama. So kalau kita semua orang memikirkan benda ni, jadi kita insyaAllah negara kita akan jadi satu negara yang maju, yang makmur. Sebab kita sebagai rakyat, kita sentiasa fikir positif. Apa yang kita boleh bantu, boleh sumbang kepada negara kita. Dan rangkap ketiga, saya balik kepada asas kita sebagai hamba Allah. Apakah kita punya sumbangan kepada Allah, pencipta kita? So saya selalu pegang pada moto. Saya ingat ada satu moto. To serve mankind is to serve God. Bermakna kalau kita sentiasa berkhidmat pada manusia itu sendiri, pada alam dunia, bermakna kita dah memberi sumbangan kita kepada pencipta kita. So kita kena take care kita punya alam, kita punya dunia, persekitaran kita, masyarakat kita, negara kita, barulah kita jadi satu orang manusia yang perfect. So message lagu ni ialah jadikan diri kita satu orang manusia yang perfect. Barulah kita ni akan boleh dinilai kita sumbangan kita pada ibu bapa, pada keluarga, kepada masyarakat dan akhirnya kepada pencipta kita. Ini message lagu ni.
sangat berkualiti ya, message lagu Cemerlang Gemilang dan Terbilang. Dan diharapkan insyaAllah pelajar-pelajar UITM yang mendengar radio UFM ni akan sentiasa menjiwai message yang didengari. Okey, dan selepas ni kita nak dengar sebuah lagu rancak, lagu music rock and roll, dan akan kembali selepas ini. UFM, info muzik terkini.